Kita saksikan wasit kita, Mr. Heru sudah memanggil. Mereka sudah melakukan pemanasan dan kita saksikan saja bagaimana final pemancar cup ini akan menentukan pertandingan yang cantik dan ciamik di antara kedua tim, baik Alam Indah yang digawangi oleh ada Raisang alias Kocak, ada Jani, ada Rafi, ada Tinus, ada Bugil tentunya. Dan juga ada satu lagi Kapten Wanto tentunya. Ya, kita nantikan mereka memiliki skill-skill dewa dalam dunia poli. Kita saksikan bokong-bokong tentang akan mendarat di lapangan berwarna merah dan plat hijau ini. Akan membuat membombardir, bahkan akan membuat juga bendungan-bendungan blocking-blocking ya, untuk menahan lajunya bola. Mempertahankan demi nama juara di Pak Fajar Cup ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya tidak sedikit skill-skill remaja yang tergali dari event ini. Ini malah menumbuhkan rasa cintanya kepada olahraga sehingga menghasilkan karakter sportivitas dalam hidup keseharian dan juga bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemuda. Dari potensi tersebut kemudian dihasilkan sebuah kompetensi yang bisa dibawa dimanapun mereka berada. Ya, kita saksikan inilah tim dari GBO yang berada di sebelah kiri, reporter berkaos hijau atau biru maaf, berplat putih, dan kemudian dari Alam Indah yang berseragam biru dan oranye. Ini let's main, mohon. Let's main, ya. Bola, silakan untuk memandu tugas. Selamat berjuang, kawan. Ada saudara Binyo, Lesman di sebelah kanan, dan ada saudara Bola, Lesman di sebelah kiri. Dan tentunya, masanya bola pertama sudah dilakukan, dan pecahlah bola menjadi 1-0 untuk Alam Indah. Kita lihat, Alam Indah, saudara Tinus, Partinus nomor 2, pesakan bola dengan cantik, diterima dengan baik oleh saudara Ceng. Umpan diagonal, cocok cantik, masih luar biasa. Locking oleh saudara Mister
Jani Sujani, kita lihat meter timur, sentakan bola, pendek saja, umpan saudara Ade, umpan cokel cantik, cep! Cantik pemirsa, pelayan bola dengan mesra menghasilkan angka untuk GPO ini. Kita lihat sekarang terjadi dilakukan oleh saudara Ade. Ancang-ancang, olah bola dengan baik, tekan bola, mampu melewati daerah pertahanan daripada Alameda Camera. Sayang-sayang pemirsa, cocoran bola dan bom satu saudara Rapri hanya mencium. Angka pun berubah menjadi dua sama. Saudara Jani sudah resahkan bola, pengen saja. Cantik pemirsa, tanpa ada blocking rupanya dari tim GPO. Skor pun berubah menjadi 3-2. Kita lihat saudara Emo, nomor 25. Ancang-ancang, olah bola, resahkan juga. Mampu melewati dalam pertahanan di GPO. Gol serangan, cocok-cocok. Saudara Emo. Saudara Encep resahkan bola dengan mengawan. Mengenai bagian badan dari saudara Bukir ataupun berubah menjadi 3 sama. Kita lihat saudara Aji lepaskan bola. Pemirsa, apa yang dilakukan oleh perkara Jena hanya menyentuh dibuatkan saja bola tidak sampai. Kita lihat sudah disangkan bola. Masuk kepada bola. Jadi 5-3. Nomor 5 ya. 5-3 kita lihat. Siapa jadi? Nomornya 5-3 pemirsa. Kedudukan sementara kita lihat saudara Jani Sujani. Kapten Subasa dari Mesir resahkan bola. Terima dengan tanda saudara Ade Kutak Jabota. Zena Cate akan kawan di sana. Terus masih dikuasai oleh saudara Zena. Bukan jago serangan di bawah kawan dan alam indah. Sayang-sayang pemirsa, nampaknya kapten-kapten yang terjual ke bawah pedang hanya menghubungkan tim darah pertanian perawatan yang berulang menjadi pesan saya setelah melaksanakan sayang pemirsa dihormati pemirsa kesempatan bertemu kapten pemirsa berawal pemirsa kita meninggalkan lapangan. Kita lihat serangan pembangunan Jena. Ucap Jepun. Angkat pemirsa secara mocan. Mampu memblok dengan baik. Berubah menjadi 7-4. Untuk melakukan serangan berhubung. Dan pemirsa. Melatak kita. Berubah terlibat 8-4. Oh, tim Ornaman yang diminta oleh. Kedua tim. Kita saksikan. Terbaru. Ketika sudah. 4-4. Sangat bola dengan cantik, terima dengan baik oleh Cep, bukan diagona. Lagi yang cantik, pemirsa tinggi berjuang sampaikan. Tingginya burung tak menangkan, burung untuk ditutupi. Ketiga, tak cabik-cabik langsung posisi dari GBO ini menjadi pemirsa. Pemirsa Zena, sangat bola. Lagi-lagi pemirsa, berjuang antara Cep. Dan
Kita
kedudukan menjadi 23 sama. 23 sama semakin terlihat terdekat siapa yang berhasil menangkan. Sedangkan yang pertama ini kita saksikan. Ada Ebo yang sangat berat dengan tadi. Ada Utam yang berat. Ada adik Utam yang berat. Ada saja. Ada Anta. Apakah kita menjadi satu
Kita lihat,
Thank you.
Yeah.
Kita
Hey!
Thank you.
Jangan lari-lari, jangan sampai saja.
Thank you.
kembali kita lihat kembali masakan bola di awal
Thank you.
Terima kasih.